kota kerajaan, para dayang-dayang cantik yang siap menjadi bagian dari kemajuan Republik Indonesia, memakai busana kerajaan. Inilah peserta didik kita, putra-putri kita tercinta dari Gugus Tiga yang telah tampil begitu menawan dan mempesona. Terima kasih untuk ibu-ibu gurunya yang sudah dengan setia penuh kesabaran mendampingi, bapak ibu guru juga yang kali ini mendampingi putra-putrinya yang memakai kostum warna merah menyala, menunjukkan keberanian siap membangun Indonesia. Kemudian kombinasi jarit serta mahkota kerajaan, karena Indonesia memang leluhurnya adalah dari kejayaan Majapahit yang begitu menginspirasi kerajaan Mataram Sriwijaya yang mewariskan warisan-warisan yang signifikan di bidang politik, kepemimpinan, budaya, yang tentunya kita masih ingat bagaimana Mahapatih Gajah Mada pada zaman kerajaan Majapahit dan Raja Hayam Wuruk menyatukan Indonesia, membawa kejayaan, dan ini ditampilkan oleh putra-putri kita dari Gugus Tiga dan juga ibu-ibu guru cantik yang luar biasa ikut berjoget. Ini merelakan boyoknya keju tapi tetap semangat, justru sehat ya, bisa berjalan membawa wayang. Ini dia peserta didik kita, putra-putri kita menampilkan budaya wayang, cerita Mahabharata.